Turismo adalah sebuah inovasi luar biasa yang membawa kita selangkah lebih dekat ke masa depan, seperti dalam film-film skifi. Sebagai hoverbike pertama di dunia, Turismo berhasil mewujudkan mimpi manusia untuk terbang dengan kendaraan pribadi. Apa itu hoverbike? Hoverbike adalah seperti namanya, adalah sepeda motor yang dapat melayang di atas tanah. Kendaraan ini menggunakan teknologi canggih untuk menciptakan gaya angkat yang memungkinkan kendaraan tersebut terbang. Keunggulan X-Turismo. Desain futuristik, X-Turismo memiliki desain yang sangat modern dan futuristik, menggabungkan elemen motor dengan teknologi penerbangan. Kinerja tinggi. Kendaraan ini mampu terbang dengan kecepatan yang cukup tinggi dan memiliki daya tahan baterai yang memadai untuk perjalanan jarak pendek. Pengalaman unik. Memandu X-Turismo memberikan pengalaman berkendara yang sangat unik dan tak terlupakan, seolah-olah Anda sedang terbang di atas kota. Potensi hoverbike. Kehadiran X-Turismo membuka banyak kemungkinan baru di berbagai bidang, seperti transportasi pribadi. Hoverbike dapat menjadi alternatif transportasi pribadi yang efisien, terutama di daerah perkotaan yang padat. Penyelamatan. Hoverbike dapat digunakan untuk misi penyelamatan di daerah yang sulit dijangkau. Militer. Teknologi hoverbike juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan untuk keperluan militer. Tantangan dan masa depan, meskipun X-Turismo merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa, masih ada beberapa tantangan yang harus diatasi, seperti regulasi, pengembangan peraturan yang jelas mengenai penggunaan hoverbike di ruang udara publik, infrastruktur, perlu adanya infrastruktur yang mendukung penggunaan hoverbike, seperti tempat pengisian daya dan jalur terbang khusus. Harga X-Turismo saat ini masih sangat mahal, sehingga belum terjangkau oleh banyak orang. Namun, dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, diharapkan harga hoverbike akan semakin terjangkau dan teknologi ini akan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita di masa depan. Cara kerja X-Turismo. X-Turismo, sebagai hoverbike pertama di dunia, menggabungkan teknologi canggih untuk memungkinkan kendaraan ini melayang di atas tanah. Secara garis besar, cara kerjanya melibatkan beberapa komponen utama dan prinsip fisika. Sistem propulsi. Baling-baling, X-Turismo dilengkapi dengan beberapa baling-baling yang berputar dengan kecepatan tinggi. Baling-baling ini menghasilkan gaya dorong ke bawah yang kuat, sesuai dengan hukum ketiga Newton tentang aksi dan reaksi. Gaya dorong ini menciptakan gaya angkat yang cukup untuk mengangkat seluruh bobot kendaraan dan pengendara. Mesin pembakaran internal atau motor listrik yang kuat menjadi sumber tenaga untuk memutar baling-baling. Mesin ini juga menyediakan daya untuk sistem kontrol penerbangan dan komponen elektronik lainnya. Sistem kontrol penerbangan. Komputer. Sebuah komputer canggih mengontrol seluruh sistem penerbangan X-Turismo. Komputer ini menerima input dari berbagai sensor dan kemudian menghitung sudut kemiringan baling-baling, kecepatan putaran, dan daya yang diperlukan untuk mempertahankan ketinggian dan stabilitas penerbangan. Sensor. Berbagai sensor, seperti akselerometer, giroscope, dan GPS, digunakan untuk memantau posisi, kecepatan, dan orientasi kendaraan. Data dari sensor ini kemudian dikirim ke komputer untuk diproses. Aktuator. Aktuator adalah komponen mekanik yang mengubah sinyal listrik dari komputer menjadi gerakan fisik. Aktuator ini digunakan untuk mengontrol kemiringan baling-baling dan flaps, jika ada, untuk mengatur arah penerbangan. Stabilisasi. Sistem autopilot. X-Turismo dilengkapi dengan sistem autopilot yang memungkinkan kendaraan terbang secara otomatis. Sistem ini menggunakan algoritma kontrol yang kompleks untuk menjaga stabilitas penerbangan, bahkan dalam kondisi angin kencang. Sistem keseimbangan. Berbagai sensor dan aktuator bekerja sama untuk menjaga keseimbangan kendaraan saat terbang. Sistem ini memungkinkan pengendara untuk melakukan manuver dengan mudah dan aman. Secara singkat, cara kerja X-Turismo dapat diibaratkan seperti drone berukuran besar yang dapat dinaiki oleh manusia. Komputer yang canggih mengontrol semua aspek penerbangan, mulai dari lepas landas hingga mendarat. Pengendara hanya perlu memberikan input sederhana untuk mengubah arah atau ketinggian. Tantangan teknis, stabilitas, menjaga stabilitas kendaraan saat terbang adalah salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan hoverbike. Faktor-faktor seperti angin, perubahan beban, dan gangguan lainnya dapat mempengaruhi stabilitas penerbangan. Baterai, untuk hoverbike listrik, kapasitas baterai yang terbatas menjadi kendala dalam hal jarak tempuh.
regulasi, belum adanya regulasi yang jelas mengenai penggunaan hoverbike di ruang udara publik juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun masih banyak tantangan yang harus diatasi, Exturismo telah membuktikan bahwa teknologi hoverbike sudah semakin dekat dengan kenyataan. Terima kasih sudah menonton video di channel Berita 21. Like, share, subscribe adalah hal kebanggaan kami.